Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya di channel saya, Dwi Menanam Singkong ya, di permainan Bu Simulator ya. Oke, pada video kali ini ya, jadi kita akan menuju ya ke sebuah tempat ya. Ya, mungkin teman-teman sendiri sudah pernah mendengar ya setelah ada updatean ya dari Bu Simulator ini, yaitu ke Yogyakarta ya. Jadi di situ banyak diperbincangkan ya masalah horor ya, yaitu adanya kuntilanak ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan mencoba ya untuk melihat kebenarannya, benar apa enggaknya ya. Jadi kita langsung saja ya ke videonya. Jadi menurut informasi ya untuk lokasinya itu berada di Magelang ya. Jadi ini saya ngambil rutenya dari Jogja menuju Semarang ya. Yaitu tepatnya habis loading map yang kedua ya. Kalau misalnya kita startnya dari Yogyakarta ya, dan habis loading map kedua itu nanti kita langsung masuk ke daerah Magelang ya. Jadi untuk tempatnya itu ya, itu tidak jauh dari loading map ya, jadi kita perhatikan aja ya untuk videonya. Oke teman-teman, ini kita sudah dekat ya untuk tempatnya, dan ini adalah patokannya ya untuk mapnya. Jadi mungkin teman-teman mungkin bisa mencarinya sendiri ya untuk patokannya ya. Ada Raja Mart ya di belakangnya, dan di situ ada posisi jalannya kita ngambil ke arah kiri ya. Kita mencoba ke kiri. Oke. Nah, jadi ini tempatnya ya, yaitu di dekat lapangan bola ya. Oke, jadi kita berhenti di sini aja ya. Ada gambarnya itu, ada logo orang ya. Kita turun di sini aja ya. Jadi selain ada misteri kuntilanak ya, ternyata di sini ada juga ya bola horor ya. Jadi seperti ini ya bolanya ya. Nah, coba kita mendekat dulu bolanya ya. Seperti ini. Bolanya kelihatan ya, cuman kalau nanti kita mau foto ya, dia nggak kelihatan. Nah, misalnya ini saya ambil ya. Nah, jadi bolanya itu nggak kelihatan ya pada saat kita mau foto ya, padahal bola tersebut berada di depan kita pas ya. Nah, jadi bolanya itu tidak kelihatan. Itu bolanya masih ada ya. Kita coba geser ya. Kita coba geser ke samping. Kita foto lagi ya, coba ya. Kita foto lagi apakah kelihatan enggaknya. Nah, jadi masih sama ya. Jadi bolanya itu tidak nampak sama sekali ya. Padahal bolanya tersebut berada di depan kita pas ya. Jadi enggak kelihatan. Oke, kita coba dekatin ya, kita tendang ya. Nah, kita gerakkan dulu bolanya, kita tendang lagi. Nah, coba nanti kita foto lagi ya untuk bola tersebut.
Nah, jadi setelah kita tendang juga ya, untuk bolanya tersebut tidak nampak ya. Jadi kemana bolanya juga kurang tahu. Oke, kita cari lagi ke depan ya. Nah, itu bolanya ada di depan ya. Kita samperin aja dulu. Oke. Masih melinding ya bolanya. Coba kita dari samping kita tendang lagi ya. Oh, jadi bolanya melinding terus ya, nggak berhenti berhenti. Coba liatin itu, kita deketin aja nih. Bolanya masih terus menggelinding ya. Belum berhenti. Ya, mungkin itu ya bola horor ya, nggak tahu entah horor bukan. Nah, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri ya. Sekarang kita menuju ke tempat satunya lagi, yaitu kuntilanak ya. Jadi posisinya itu dekat garis ya, dekat polis line dan berada di tembok ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi posisinya nempel di tembok, coba kita foto. Jadi ini banyak sekali ya diperbincangkan ya setelah update terbaru ya untuk busip ini ya. Jadi posisinya itu nempel ya di dinding ya. Nah, coba kita selfie ya. Kita selfie dulu. Oke, cepret. Oke teman-teman ya, jadi di sini ya, jadi nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri ya untuk mencari ya lokasi kuntilanaknya ya. Ya, kita naik dulu. Oke, naik terus terus sampai mana ini? Oh, mentok, nggak bisa. Ya udah, kita kembali ke bisnya ya. Masih penasaran tadi nih sama bolanya. Coba kita kembali ke bisnya dan kita cari bolanya untuk dilindes. Oke, kita masuk. Kita cari bolanya tadi ya. Nah, itu kayaknya ada di depan nih. Oh, nah itu bolanya ada di depan ya, udah kelihatan. Oke, kita lindes saja pelan-pelan. Up, oh, pakai kamera satunya. Mana tadi bolanya? Oh, itu masih di depan ya. Dikit, dikit. Oh, hampir. Up. Oh, meleset kayaknya nih. Maju dikit, op. Lihat kena nggak ini ya? Coba mundur, mundur, mundur. Kita mundur. Kita lindas bolanya. Oh, kena. Iya. Coba kita lihat bolanya mana ini. Bolanya hilang. Bolanya nggak ada, teman-teman. Ini kemana tadi ya? Habis dilindas bolanya hilang. Nggak ada ya, hilang kali ya. Oke, mundur lagi, coba mundur mundur terus. Nuh, bolanya nggak ada ya. Jadi nggak tahu bolanya entah kemana ya, habis dilindes bolanya hilang, nggak kelihatan ya. Jadi hilang, nggak tahu kemana ya. Jadi bolanya setelah dilindes hilang. Jadi ya horor atau horor ya, horor judulnya. Ternyata nggak ada, bolanya hilang ya. Jadi itu aja teman-temannya. Jadi untuk misteri di daerah Magelang ya, yaitu bola horor ya ataupun bola setan dan juga kuntilanak ya. Oke, kita deketin. Deketin nggak ya? Nah, itu masih ya. Kita zoom. Nah, masih ada.
masih nempel di dinding kayak cicak. Jadi itu aja teman-temannya, video dari saya. Jadi nanti teman-teman sendiri bisa mencarinya sendiri ya pada saat main bus simulator. Dan sebelum saya akhiri video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Dan jangan lupa untuk share ya di media sosial teman-teman ya, bila mana video ini bermanfaat ya, ataupun hanya berbagi pengalaman saja. Jadi, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.